Sabah is back, tapi say goodbye to Badrul Bhatia. Radu, tatap radu ya, bah. Aku boleh katakan malam ni adalah game terbaik untuk pasukan Sabah sepanjang aku tengok game diorang. Okay guys, let's go. Kita sembang dan juga layan video highlight untuk game malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey geng, so Liga Super kita diteruskan, bukan diteruskan, masih berlangsung, iaitu perlawanan yang ke-17 untuk malam ini adalah, pada aku ini adalah satu perlawanan tumpuan pada aku lah, iaitu pertemuan di antara pasukan Sabah dan pasukan Pahang. Kita tahu kedua-dua pasukan ni berada di top 5 liga kan sekarang. Okey, untuk pasukan Sabah malam ni diorang turun dengan formasi 3-4-3. Okey, taktikal daripada Dato' OKS. Apa yang menarik pada aku adalah gandingan antara Raymond Machado dan juga Darren Lock. Raymond Machado diletak betul-betul dekat tengah dan Darren Lock dihantar ke sebelah kiri. Tapi gandingan ni alhamdulillah malam ni memang superb ah menjadi ya. Kalau bagi pasukan Seri Pahang pula, dia orang guna formasi 5-3-2. Okey, tu coach Fandi punya taktikal untuk malam ni. Okey, kita sembang untuk first half dulu. Pada 20 minit yang pertama, first half ni, apa yang aku boleh kata, wow. Wow kepada pasukan Sabah. Permainan, intensity, high press dan sebagainya, control ball daripada player, loose ball pun diorang kejar balik dengan cepat, diorang cover. Memang pada aku memang cukup lah untuk 25 minit yang pertama ni. So, hasil daripada tu, gol jaringan pertama iaitu di minit yang ke-9. Itu gol daripada Darren Lock. Gandingan Darren Lock dengan Raymond Machado ni. So jaringan dihasilkan oleh gerakan tu daripada Raymond. Kemudian dia assist kepada Darren dan dia menendang bola masuk ke dalam gawang gol pasukan Seri Pahang. Start daripada jaringan ni je memang Sabah terus kekalkan dengan high press. Pahang memang tak boleh main langsung Mat malam ni. Aku tak tahu apa yang tak kena. Okey, Pahang pula dia tak ada Azam. Untuk malam ni Azam tak bermain di tengah. Okey, dia direhatkan dulu. Second half baru dimasukkan tapi pun tak memberi impact yang besar kepada pasukan Seri Pahang. Minit yang ke-22 tak silap aku, barulah ada satu percubaan daripada Bakiuddin. Tapi percubaan ni dia melepasi lah gawang gol lah. Lepas tu di minit yang ke-26 ada satu gerakan ataupun perebutan di depan tiang gol antara Darren Lock dengan keeper. Tapi Pahang dapat selamatkan situasi tu daripada bola. Apa juga berlaku di minit yang ke-30, perebutan di depan tiang gol Seri Pahang ni, tapi cuma tak dapat disudahkan dengan baik oleh Sadil. Sayang gak ah. Dan peluang seterusnya hadir di minit yang ke-34, hasil free kick. Okay, free kick ni diambil oleh Irfan tak siap aku. Betul, Irfan Fazail. Tapi sayang free kick ni boleh pula terkena palang. Dah cantik lah. Eh my friend, Irfan pun sejak akhir-akhir ni baru dia banyak dapat tempat untuk main first 11. Mungkin kecederaan dia dah semakin baik. Okay, dan dia pun mendapat kepercayaan daripada Dato' OKS. So dah 2 game aku tengok dia dapat main first 11. Lepas tu di minit yang ke-41, satu percubaan yang pada aku agak baik daripada Sadir Ramdhani. Okay, dia shoot daripada luar kotak. Memang bola tu dah padu, cuma agak sikit je tersasar di sebelah kiri tiang ataupun belakangan kita lah. Aduh. And akhirnya di minit ke-43, gol kedua pun terhasil daripada siapa? Raymond Machado. Kalau tadi dia relok, sekarang ni giliran dia pula untuk menyaingkan gol. Yang mana gerakan dimulakan oleh Sadil. Okay, dia macam ada macam counter attack juga. Okay, so Sadil ambil peluang tu, kemudian dia tu ataupun assist kepada si Raymond Machado ni. Kemudian dia pun dapat melepasi keeper. Dia buat satu rembatan yang pada aku agak baik lah. Padu Mat. Kalau orang Sabah bilang pun memang padu baik tu. Mandai-mandai je, acah-acah pandai. Dan akhirnya keputusan untuk besar 2-0 tamat sehingga whistle masuk dipenuhkan. Di babak yang kedua untuk second half, Pahang dia tak menunggu lama. Dia macam dapat semangat yang baru wave. Okay, so di minit yang 45 start je whistle permulaan tu.
diorang terus buat satu attacking yang mana Syazwan Andik bergerak daripada tepi apa semua, dia buat satu cross. Tapi sayangnya Kepah Sherman dia tak dapat nak menyudahkan hantaran tu. Memang tinggal, aku rasa dia tinggal tolak je kot. Tapi yalah, macam mana. Dan agak menyedihkan, semangat tu di awal permainan saja. Tu yang aduh. Lepas tu si Pahang tu long lain man. Tak ada. Okey, asyik-asyik Sabah yang ambil peluang. Okey, yang mana di minit ke 65. Satu counter attack daripada bawah, hasil gerakan daripada Sadil. Sadil bawa daripada bawah tu, dia menghantar bola tu kepada Ifan. Ifan dengan tenang dikontrol bola dulu. Dan dia pun assist kepada Derelok, dan Derelok buat satu rembatan yang agak baik, angle yang baik dan memang baik lah. So jaringan ketiga pun terhasil oleh Derelok. Derelok pun malam ni 2 gol man dia dapat. Okay, tak cukup dengan tu, dia orang buat satu lagi counter attack dan juga menjaringkan gol. Okay, gol yang keempat iaitu di minit yang ke-69. Yang mana pada aku gerakan ni pun sangat baik dan cantik. So di minit yang ke-69 ni hasil counter attack daripada, dan clearance yang kurang baik daripada Azrif. Okay, dia buat, cuba nak buat clearance. Tengok-tengok bola tu dapat dekat Stewart. So Wilkin pun apa lagi Mat, orang dah bagi peluang. Tak reti-reti lagi. So dia bawa bola tu ke depan sikit dan dia buat satu lob ataupun chip kan, melepasi penjaga gol Seri Pahang ni, dan bola tu masuk dengan syahdu. Menjadikan Sabah mendahului dengan jaringan 4-0. And finally benda yang semua orang tunggu, iaitu kemasukan the one and only Badrul Bahtia. Okey, di minit yang ke-80 ke macam tu lah, tak silap aku, akhirnya Badrul Bahtia dimasukkan. Seperti mana yang kita tahu, okey, so ini adalah last game untuk Badrul Bahtia, yang mana dia pun dah mengumumkan persaraan. Dengan nak masuk politik bagai biar betik, aku pun tak tahulah. Apa-apa pun kita ucap good luck lah pada Badrul. Cerita game tak habis lagi ni, Man. Macam tak betul je budak ni. Dengan kemasukan Badrul Bahtia tu tadi di minit yang ke-83, ada satu build up game daripada Sabah pada aku yang baik, sangat baik. Okey, yang terlibat Gary, kemudian Koming, Mashado dan juga Badrul sendiri terlibat dalam gerakan ni. Cuma sayangnya penyudah lah, tak berapa nak baik. Tapi gerakan tu pada aku sangat sempoi, dengan Badrul buat outside foot kan, hantar kepada Mashado. Mashado buat try, cuma melambung. Mashado ke lah? Tak, aku pun tak ingat. Okay, so akhirnya perlawanan pun tamat. Okay, berkesudahan dengan keputusan 4-0. Alright, so kita mengucapkan tahniah kepada pasukan Sabah. Okay, aku rasakan ini adalah antara game yang terbaik lah yang pernah aku tonton. Okay, sebelum ni aku ada tengok dekat Likas game yang second game tu. Pada aku tu pun best, walaupun jaringan tak besar, 3-0 je. Masa tu lawan apa ya? PDRM tu Kelantan, aku pun tak ingat. Rasanya macam Kelantan United. Okay, so pada aku masa tu pun game agak baik. Start pada lepas-lepas tu dia orang main away apa semua, dah banyak meruduh corak permainan pasukan Sabah ni. Untuk last game diorang tu hari tu, aku sebenarnya agak kecewa. Okey, apabila diorang berjumpa dengan Kuching City. Okey, dah leading 3-0, kemudian Kuching buat comeback. Kuching masa ni memang pada aku diorang pun bermain dengan sangat baik lah. So aku agak kecewa lah dengan yang game yang lepas, sebab kau boleh senang-senang bagi bolos. Tapi tidak untuk malam ni, Man. No to Seri Pahang. Seri Pahang boleh kata tak ada chance yang betul-betul on target. Aku rasa macam tak ada je, sebab Sabah malam ni memang dia segala tempat ataupun segala position semua dia orang bermain dengan sangat baik. Defense, midfield dan juga attacking semua berjalan dengan sempurna. Sebab tu aku berani katakan malam ni adalah game, antara game yang terbaik yang ditunjukkan. Okay, so tahniah dah diucapkan. Sekarang kita nak ucapkan selamat tinggal pula kepada Abang Badrul Bahtia. Okay, yang mana semua kita tahu dia dah mengumumkan ini adalah game yang terakhir untuk dirinya. So kita wish good luck dengan apa jua yang dia nak buat selepas ini. Itulah, aku dengar khabar-khabar macam-macam kan. Paling tak boleh belah tu lah, nak masuk politik tu. Aku pun tak faham lah. Tapi kalau kata itu pilihan dia, kita just support.
dan semoga dia berjaya dengan apa dua bidang yang diceburi selepas ini. Kan Bat nak berganding bau dengan Abang Sanusi pula, Mat. Aduh. Okay, so rasanya cukup setakat tu untuk malam ni. Okay, tahniah kepada seluruh penyokong pasukan Sabah. Aku harap korang terus menyokong pasukan kesayangan korang ni. Okay, masih ada masa untuk buat comeback. Okay, jangan keciciran mata ayat licik. Okay, so tapi serius lah, Sabah memang tak boleh keciciran mata. Memang diorang kena terus sekarang ni Pahang masih di atas. Perbezaan satu mata saja. Okay, so masih ada masa, ada banyak lagi peluang. Okay, so top 5 ni kecuali JDT amat, poin dah mencanak-canak sangat dekat atas tu, ya dong. Okay, so cuba yang terbaik, insyaAllah. Radu tetap radu, bah. Terima kasih banyak kerana sudi menonton. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. And minta maaf kalau ada kekurangan daripada aku. Ada rezeki, insyaAllah kita jumpa on next video. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.